Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini masih diberikan kesempatan untuk membawakan informasi-informasi mobil yang akan dilelang. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan mengadakan lelang kendaraan roda 4 bekas operasional akan dilelang melalui KPKNL Bentang. Pelaksanaan lelang tanggal 14 Februari tahun 2023. Cara penawaran lelang open bidding tanggal 14 Februari, penawaran lelang jam 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman yang masih bingung atau belum tahu cara daftar mengikuti lelang ini, teman-teman bisa buka link yang kami cantumkan atau kami lampirkan di deskripsi. Di situ ada tutorial cara daftar lelang KPKNL. Seperti biasa, kami sampaikan buat teman-teman semua ya, lelang ini terbuka untuk umum. Siapa saja teman-teman bisa mengikuti lelang ini dengan syarat maupun ketentuan yang telah diberlakukan. Buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Nah, kita mulai aja untuk informasi mobil yang akan dilelang. Ada kendaraan atau mobil apa aja, tonton sampai habis, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan informasi. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe di channel kami. Yuk kita tonton bareng-bareng informasi mobil yang akan dilelang. Informasi mobil bekas operasional yang akan dilelang dari Kabupaten Kutai Timur, 1 unit mobil Ford Everest 2.5L transmisi manual tahun 2011 warna silver metalik, dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemkab Kutim. Ford Everest tahun 2011 2.5L ini akan dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp47.663.000. Berikutnya kendaraan yang akan dilelang, 1 unit Daihatsu F521RV atau Daihatsu Taruna tipe FL tahun 2006, warna biru metalik, kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Daihatsu F521RV atau Daihatsu Taruna tahun 2006 ini akan dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp16.609.000. Berikutnya kendaraan yang akan dilelang, 1 unit Toyota Innova tipe E tahun 2009 warna silver metalik, dilengkapi dengan bukti kepemilikan, dilelang kondisi apa adanya. Teman-teman bisa langsung ngecek kondisi kendaraan ke lokasi langsung. Toyota Kijang tipe E tahun 2009 ini dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp58.191.000.
Kendaraan yang akan dilelang berikutnya, satu unit mobil Nissan Frontier tahun 2007 warna hitam, dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan dilelang kondisi apa adanya. Nissan Frontier tahun 2007 ini akan dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp25.925.000. Informasi mobil yang akan dilelang berikutnya, satu unit mobil Mazda BT50 tahun 2012 warna putih, dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Mazda BT50 tahun 2012 ini akan dilelang dengan nilai limit lelang sebesar Rp25.137.000. Berikutnya kendaraan yang akan dilelang, satu unit Toyota Hilux 2.5G DC 4x4 manual transmisi tahun 2012 warna putih, dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Toyota Hilux 2.5G double cabin 4x4 tahun 2012 ini akan dilelang dengan nilai limit sebesar Rp40.557.000. Berikutnya kendaraan yang akan dilelang, satu unit mobil Nissan Frontier 2.5 atau Nissan Navara tahun 2009 warna abu-abu metalik, dilengkapi dengan bukti kepemilikan. Kondisi kendaraan dilelang apa adanya. Ya teman-teman yang minat atau tertarik bisa langsung ngecek kondisi mobil ke lokasi. Nissan Frontier atau Navara 2.5 tahun 2009 ini dilelang dengan nilai limit sebesar Rp12.200.000. Sementara informasi yang kami sampaikan di kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Dan teman-teman, kami memberikan informasi selain mobil yang ada di video kami, masih ada beberapa unit lagi kendaraan yang akan dilelang. Kami ulangi pelaksanaan lelang tanggal 14 Februari tahun 2023. Lelang ini secara online resmi KPKNL. Ya teman-teman yang belum tahu cara atau masih bingung cara ikut lelangnya, teman-teman bisa buka link yang kami cantumkan di deskripsi. Di situ ada tutorial cara daftar lelang KPKNL. Ya teman-teman ya, mungkin di lain hari kami masih bisa membawakan informasi yang terbaru. Dan sebelum kami undur diri, terima kasih. Wassalam.